Sebuah pagi yang cerah, seorang pria bernama Ahmad menemukan anjing kecil yang terlantar di pinggir jalan. Dengan hati yang penuh kebaikan, Ahmad memutuskan untuk membawa anjing kecil tersebut ke dokter hewan untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Ahmad menemukan anjing kecil itu, matanya yang penuh ketakutan memohon pertolongan. Tanpa ragu, Ahmad menggendongnya dengan lembut dan memutuskan untuk memberinya kesempatan hidup yang baru. Setibanya di klinik dokter hewan, Ahmad ditemui oleh seorang dokter hewan berpengalaman. Dengan penuh perhatian mengamati kondisi anjing kecil itu. Dengan lembut, dia memberikan penjelasan kepada Ahmad tentang kondisi kesehatan si kecil dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkannya, proses pengobatan dimulai, termasuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh, vaksinasi, dan perawatan yang diperlukan. Ahmad tidak hanya memberikan anjing kecil itu cinta dan kasih sayang, tetapi juga memastikan bahwa proses penyembuhannya berjalan dengan baik.